Permainan kekerisan berasal dari kata keris yang kemudian karena itu menyerupai keris maka dinamakan kekerisan. Permainan ini dibuat oleh anak-anak dari daun kelapa yang tentu muda, meskipun bisa dimainkan juga oleh daun kelapa yang tua, tetapi karena umumnya dimainkan ketika anak-anak mendapatkan sisa ataupun bagian dari kegiatan ketika orang tuanya membuat janur ataupun ada hajatan dan yang lainnya, maka kemudian barang-barang sisa itulah yang kemudian dibuat oleh si anak menjadi bentuk-bentuk keris dengan melipatnya, membentuknya seperti keris dengan lekukan-lekukan, maka kemudian menjadi keris, menyerupai keris gitu. Daun kelapa muda yang warna kuning inilah yang kemudian menarik untuk dibuat kekerisan karena memiliki warna yang sangat cerah gitu, warna kuning dibanding warna yang hijau daun kelapa yang sudah tua, dan itu pun juga jarang ditemukan kadang-kadang untuk dimainkan karena daun kelapa tua itu biasanya diturunkan atau diambil ketika seorang orang tuanya membuat sapu, tapi membuat sapu itu juga waktunya sangat panjang, beda dengan pembuatan janur atau pembuatan kupat atau pembuatan butuh daunnya gitu yang untuk membungkus makanan, maka kemudian anak-anak mendapatkan sisa dari kegiatan orang tua tersebut dan kemudian dimainkan menjadi permainan kekerisan gitu. Permainan kekerisan inilah menyerupai keris dan kemudian dimainkan berlawanan, mereka seolah-olah menusuk, melawan dan sebagainya, tapi sangat lembut sekali, karena permainan sangat lembut sekali, keseruan itulah yang kemudian membuat mereka seolah-olah menjadi seorang pendekar ataupun tokoh dalam cerita yang mereka bangun sendiri, maka kemudian kekerisan ini menjadi bagian yang sangat seru dimainkan anak-anak karena memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah bagaimana mereka berkreasi, berkreativitas, mengaktivasi tangannya untuk berkarya, kemudian mereka juga bisa sekaligus memainkannya dan bersenang-senang bersama teman-teman lainnya.